Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Mang Ihin. Udah lama banget ya nggak muncul. Ini kita pagi ini lagi panen terong sedikit. Ada yang pesan teman-teman, jadi kita ambilkan. Terus juga hari ini tuh kita bikin acara 7 bulanan. Alhamdulillah sampai 7 bulan. Mudah-mudahan lancar, sehat semuanya. Terus nanti habis ini kita mau panen terong. Panen kacang. Udah diisinya nggak Pak? Hah? Udah isinya kacangnya? Ada. Udah kemarin aku ambil satu kan loh. Wah. Kita mau lanjut lagi nanti nih ngambilin kacang teman-teman. Barisan mana Pak? Ini nggak semua baris kita pilihin, yang udah terpantau tua. Berapa bulan sih? Gak dihitung lah pokoknya, udah kan nampak sesuai. Tapi nggak utuh nih. Nggak apa-apa lah Pak. Halo Do. Halo Do, ada sebelum kemarau. Bismillahirrahmanirrahim, panen perdana. Kita tes dulu ini, Lama ininya, muka dimahnya bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak Pak. Dikit segitu kemarin. Lumayan lah. Ini. Biasanya kan segini tuh banyak ya. Ini termasuk bagus ini. Ini udah ketukar bibit dulu itu entah gimana. Informasinya ini bibitnya 3. Nah, ngurusnya oh, aja enggak benar itu. Yang 4 ini 4 3 4. Ini 2 semua. Kita kuburkan sini aja. Merah. Oh, iya merah. Kalau merah memang merah. Enggak bisa dibawa gimana mah datangnya merah. Nah, ya. Manis. Ayo. Ya, ini harus nyabut berapa batang ini kok satu batangnya cuma segitu. Tuh. Coba kita lihat ya. Ah, tuh. Wah, ada juga yang 3. Bapak suka seuzon perawatan enggak bener kok nyalahin bibit nih. Atau kebajikan 2 ini. Ya berarti perawatan jelek. Oh, tuh ke ditimbun mah kayak gini tuh, masih ada yang tuh. Harusnya ditimbun. Ditimbun terus ini. Wah. Enggak banyak ya. Aduh, belum terlalu ini mungkin, Pak. Berhasil. Atau perawatan dulu, kurang. Saya nanam di sini. Lantaran pupuknya nggak pakai pupuk, baru tambah di jadi masih banyak zat asam. Ini gembos semua, bukan nggak bagus, banyak. Ini mah ngisi sekarang semua. Padat ya, ini siapa dulu padat. Yang rawat tanahnya tuh? Ini kan udah pupuknya udah stabil. Tuh, oh, resep. Udah lama nggak bikin video, jadi cadel ini. Sekolot atuh. Oh. Itu harus sakit deh sebenarnya, tapi kalau dari karena nggak ditimbun. Oh, ini ya gimana nggak subur perawatan terongnya ekstra pupuknya yang baru ditimbun baru kecil. Dia agak rakus ke ini udah ke terus itu. Apa ke pupuk tuh ada rakus emang. Iya, datang pupuk mudah lagi kalau itu kan. Ini tuh belum selesai ditunasnya Pak, jadi ini terongnya kita tunasin teman-teman karena buahnya terlalu banyak nggak sanggup kita. Bukan deh, karena roboh-roboh kita nyari bambunya itu nggak sempet juga. Ini uji coba sebetulnya kacang tanah. Tadi dihitung ini beli berapa sekilonya kemarin bibit itu? Berapa bibit itu satu bungkus aja? Iya berapa 100. Kemarin? Jangan lagi dulu ya Pak. Harus dihitung ini. Dapatnya berapa kilo? Mana batang sebesar ini? Gak bisa ditanam dari ini ya Pak? Gak bisa ditanam dari Pak. Batangnya? Gak bisa lagi. Kan? Mana lagi nih? Ini kira-kira gak ditimbun lagi meren ya? Iya. Ya? Oh, yang ditimbun ini aja. Tuh. Disesuaikan dengan itu dengan yang disayur yang mana sih yang sempat disayur ini yang ditimbun ini kan tadinya ini aja kan ini yang itu tuh dari situ tuh iya, yang ditimbun asal kemarin nggak ditimbun tuh dah alusnya kan diinjek itu perawatan kurang tuh maklum tuh panas nih tuh. Ah ala lengir sih lengir. Ini kalau dibuat sebenarnya deh, Pak, lebih banyak deh, berapa deh?
Ini kan cuma nyelangin ini terong iya, doang. Terong doang malam itu. Itu pun karena udah hium sama terong, udah tertutupi. Jadi dia apa namanya? Naik-naik ke atas. Aja longjong. Coba ini kita coba. Itu di sebelah sana sekalian dipanen. Sekalian lewat, coba. Ah. Tinggal. Ini karena ini, karena ketutupan terong dia jadi panjang-panjang tinggi-tinggi. Dia mengambil terong, ngambil pupuk dari terongnya banyak banget ini. Ini kan calon buah nih. Kalau di timbun jadi buah nih. Mana? Nah, ini nih tuh. Ini jadi buah. Ini kalau ada yang tinggalan di tanah tumbuh enggak dia, Pak? Hah? Nanti tumbuh aja jadi toge. Kalau ada tinggalan di bawah ini. Ketinggalan itu kalau yang udah tua tadi. Ah, ini emang enggak ditimbun sih. Ya emang enggak fokusnya ke sini sih, teman-teman, ini mah. Ini uji coba aja. Uji coba aja. Ternyata berhasil ada. Kan? Kalau berhasil nanti kalau nanam bener berarti harus benar. Itu sebelah situ, Pak. Ini sebagian ada yang ditimbun, itu iseng lah sambil ngurus terong. Ini kalau punya kambing lumayan, Pak. Mau kan kambing kan? Mau kadang. Ini karena udah ketuaan jadi dibiarin sini biar dipupuk. Ah, sedikit. Ah, ketinggalan deh. Mana ya belum dapat yang jumbo ya, Pak ya? Yang agak nagrak coba yang sebelah mana, Pak? Yang agak kena mataharinya full. Orang udah penuh sama iya terong. Sih. Mau masuk ke kebun terongnya aja enggak bisa masuk. Ah, ini mah enggak ketimbun, Pak. Tuh. Ini mau segini mah tuh, oh, tuh tinggal di pohonnya ya. 1 meter ini bah pohonnya. Pohonnya doang. Ah, ini. Ah, ini mah enggak adaan. Oh ada tuh, iya, yang di atasnya nggak ketimbun menggadaan ya? Karena di ujung ada yang khususin numbuh tuh, jadi yang ketimbun meri di ujung tuh masih iya, di buah tuh. Harusnya timbun. Padahal timbun pakai truk itu, Pak. Pakai tanah temik, timek temik. Wah, gimana harus nyabutin semua? Kayaknya pengen dapat ini juga. Panasnya luar biasa. Ini nggak ada. Ini. Susah lewat juga ini. Wah, ini dalam, Bu. Iya. Wah, lumayan. Subur. Mana lagi? Udah di situ aja. Mana pengin dapat yang luar biasa. Belum dapat yang luar biasa, teman-teman. Lah kita selesaikan dulu ya, teman-teman ya. Susah, panas juga. Nanti kita tunggu ngutip apa metalinnya. Metalinnya. Teman-teman, ini ada yang banyak tadi di ujung sebelah sana karena terawat. Karena tertimbun sih. Tertimbun agar sisi. Kalau terawat ya kepupuk terus sih. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alah, kurang kerjaan. 27. Pin, ayo pin. 27. Yang 61 dapat 27. Berapa untungnya? Ya tetap aku dulu lebar tanahnya. Sebelah sana tuh biar kelihatan wajahnya. Kelihatan wajahnya. Tampan dan berani. Ah, ini. Kan kita cukur sini namanya rata cinging. Apa cinging? Cinging dan anu murahnya yang. Bila mana, Neng? Lagi ada kawan ya? Oh ini yang wah kotor kali tangannya ini main tanah. Masih muda. Tapi enak kalau direbus. Manis tuh kalau yang langsung direbus tuh. Ini enggak tahu jadinya berapa ini. Kalau punya kambing kayaknya kenyang nih. Oh. Kelinci mau enggak ya? Apa? Misalkan deh. Kelinci mau enggak ya, Pak? Entah ya, coba aja nanti. Kalau mau itu dilepas di situ. Oh, dibuang. Eh ininya tah, rujit tah. Apa? Kita petelin dulu. Ini proses yang paling
menyebalkan. Mau bilang jenuh tapi udah disebalkan duluan. Tapi dulu, kebanyakan daun ya Pak. Memang dulu kalau kuli itu ikan banyak daun, banyak itu juga umbi apanya. Iya gitu. Banyak. Ya ya enggak ada daunnya kurang juga. Ini kayaknya kebanyakan nitrogen juga Pak. Iya. Ya orang terong kan kebutuhan nitrogen agak tinggi, jadi kita lebih rutin ngasih nitrogen. Rupanya malah ini daunnya kebanyakan. Iya. Saatnya kita petelin teman-teman, soalnya kalau dikerjain berdua agak lama, bukan agak lama, memang lama. Kalau kuli ya, kuli dulu. Kuli yang paling jenuh ini, udah panas kan pagi-pagi nyabutin terus sampai bertumpuk-tumpuk jejer. Kuli sama orang yang punya kebun. Giliran kayak gini. Ya iyalah. Panas. Jenuhnya kan harus satu-satu. Kalo ibu-ibu kan sih. Kan bisa diperhatiin ada alat kayak gini, bikin alatnya kayak apa untuk ibu-ibu ini biasanya yang kayak gini. Nanti ibu-ibu lah ada yang. Okay. Kalau suburnya jangan tanya suburnya itu tinggalin. Iya kalau suburnya, yang pupuknya diserap kalo terus ke ini, terong pupuk ini malah pupuk kacang. Iya kacang pun ikat makan. Lebih duluan dia di bawah. Jadi kita lanjut lagi nanti teman-teman, kita petelin dulu, kita lihat berapa dapatnya nih. Dari berapa baris tadi itu Pak? 1, 2, 3, 4. 4 baris itu pun ya jarang-jarang, jarak semeter. Ada yang gak numbuhnya. Semeter 20 itu pun ada yang gak tumbuh, berarti ada yang malah 3 meteran berarti juga ada. Berarti itu hitungnya sama terong, sama dengan terong jaraknya ya? Kan tengah-tengah, semeter 20. Iya. Itu pun kalau itu hidup, kebanyakan gak banyak yang gak hidup juga soalnya. Pas kemarau. Nanti kita lanjut lagi teman-teman, nanti gak selesai-selesai. Oke, sudah siap. Segitu banyaknya. Iya. Jadi tinggal segini. Ini ada 2 kilo. Lebih? Masa iya, Pak? Berat apa kacang? Coba timbang deh. Wah, ini siapin. Tapi ya, ditinggal-tinggalkan. Udah nih bawa kan timbangannya. Udah bawa. Sayang, Dek, kok tinggal-tinggal, Dek? Ada ini tuh. Sedikit-sedikit jadi bukit juga dia. Nih, banyak tinggalan nih. Itu dia. Berat sih emang ya kalau kacangnya. Lumayan. Enggak menyangka. Enggak menyangka. Coba. Coba dikerah. Coba angkat-angkat. 3 kilo, 4 kilo ada. Ada. Lumayan lah. Tapi ya nunggunya lumayan juga ini. 3 bulanan juga ini nunggu ini kacangnya. Oke, itu teman-teman mungkin kegiatan kita hari ini. Apa lagi, Dek? Ini habis ini nih. Enggak, closing loh. Mungkin itu aja. Mungkin. Mungkin itu aja video kegiatan hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.